Hai semuanya, so I start makeup with moisturizing my face buat make sure kalau muka aku kehydrate dan baik. Aku juga pakai plain water, tapi karena sprayernya rusak karena jatuh, jadi aku pindahin ke bottle spray bekas toner aku. Di sini aku udah mulai bintai alis aku, bisa dari belakang dulu, dari arch-nya, abis ke depan, lalu depannya itu aku sikat pakai spoolie. Di sini aku nge-conceal area sekitar alis mata aku, atas dan bawah, buat nutupin rambut alis yang berantakan dan ngasih definition lebih ke bentuk alisnya. Kalau udah pasti ditutup dong. Di sini aku spray dulu pakai premium water tadi, beauty blender kecil yang bisa aku pakai itu buat ngejangkau area-area yang susah dijangkau. Tapi kayaknya aku kurang serak hari ini, jadi aku pakai kuas aja. Fun fact, aku lebih suka pakai mascara buat ngeset alis mata aku biar lebih jigrak. Lalu di sini aku pakai primer, ya aku pakai di situ di dahi sama dekat hidung. Lanjut lagi aku pakai foundation. Sebenarnya aku pakai foundation itu 3 warna. Yang terang, terus yang medium, sama yang lebih gelap. Nah, biasanya yang lebih gelap itu aku taruh di bawah pipi, yang terang aku taruh di area hidung, terus bawah mata, sama dagu, biar kayak ngasih dimensi aja gitu. Abis itu kalau foundationnya udah ngeblend, aku pakein concealer buat nge-highlight muka aku, sama buat yang di bawah kantong mata itu, sebenarnya buat nutupin kantong mata aku juga. Nah, di sini aku pakai lipstick buat jadi cream blush, tapi rada capek ngeblendnya. Nah, di sini aku sering banget ngambil sponge yang masih bersih itu, lalu aku blend-blend ulang aja biar semuanya keblend dengan rata. Habis itu aku set pakai loose powder biar stay in place base makeup-nya. Ini aku lagi nge-prime kelopak mata aku buat pakai eyeshadow. Untuk eyeshadow-nya aku pakai palette Too Faced yang chocolate bar. Lalu pakai shade yang tadi aku blend ke seluruh eyelid aku. Habis aku ngambil warna yang lebih tua lagi, aku blend di bawahnya. So aku ambil warna yang lebih tua lagi, pakai brush yang beda di bawahnya lagi. Nah, buat tema makeup kali ini, aku mau bikin eye makeup look aku pakai cut crease. Setelah itu, aku di sini pakai eyeshadow warna hitam, kayak membentuk eyeliner aja sih, kayak biasanya. Nah, tapi setelah itu aku blend pakai warna coklat tua yang ada di palette-nya Vokaloo yang So Hot. Nah, itu kecolok. Aku cuma bikin look pakai kayak glitter liner gitu, cuma kan nggak punya, jadi aku pakai Vaseline, pakai brush yang tipnya tipis banget. Nah, baru abis itu aku timpal lagi pakai loose eyeshadow glitter. Please don't mind me ngoceh, ini semuanya aku lagi dengerin playlist. aku sambil nyanyi. Buat under eye-nya, ini semuanya aku campur aja sih dari warna-warna yang udah aku taruh di kelopak mata atas aku itu tau. Terus sekarang aku pakai mascara. Nah, tentunya di look kali ini aku mau pakai bulu mata palsu. Ini juga aku pakein eyeliner di inner corner. Buat contour, seringnya sih aku naruh lebih atas daripada orang biasanya, karena menurut aku ngasih kesan lebih lebar. Aku juga naruh di hidung, biar lebih kecil dan lancip. Abis itu biasanya aku langsung nge-bake muka aku. Ini cuma sebentar aja sih, biar kayak lebih ngasih definition, biar lebih rapi gitu makeupnya. Sejujurnya, I'm not a big fan of blush, cuma kayaknya buat di makeup kali ini bakal lebih lengkap kalau pakai blush. Aku set dulu pakai setting spray. Baru deh highlighter, biasanya kalau dipakainya setelah pakai setting spray, jadi lebih blending gitu. Lalu buat step terakhir, aku pakai liquid matte.